Terima kasih atas kehadiran Bu Menteri yang juga bisa menyelesaikan banyak hal. Saya kira tidak usah kaget Bu Risma. Bu ini sebenarnya orang yang baik, hatinya sangat lembut. Memang gaya komunikasi setiap orang punya macam-macam ya Pak ya. Gak usah khawatir itu. Beliau orang yang sangat baik sekali. Uang itu juga dititipkan. Jangan kemudian kita mengabaikan itu. Karena ini semua titipan. Termasuk uang yang besar itu hanya titipan. Jadi tolong kita harus memastikan bahwa memang kalau memang sudah nggak bisa, anaknya nggak jelas, oke. Tapi kalau belum, tolonglah dicari bagaimana caranya. Alamat itu, ya saya minta tolonglah teman-teman bank sekali lagi, boleh percaya boleh tidak, ya memang itu hitungannya seperti itu, tapi coba percaya, kalau itu disalurkan pasti yang diajak mungkin terjadi pengganti, karena doa-doa orang ini doa-doa yang paling nomor satu dikabulkan Allah. Jadi ini sudahlah, kita harus percaya itu. Ya banyak sekali, saya pikir di sini udah nggak ada masalah dengan kok kelompok segini banyak. Ini rekor loh Pak, rekor ini. Tolong teman-teman ya Pak ya, Bapak janji ke saya, janji itu utang loh Pak. Ya, Pak kita tolong ya Pak, siapkan uang ya Pak untuk bagi itu. Teman-teman pendamping tolong di progresnya dilaporkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Menteri dan Bapak Dirjen, Pak Kepala Dinas, juga para kepala bank, lalu juga ada teman-teman dari pendamping, program pendamping dan TKSK yang semua bertemu sekali saya hormati. Pertama mudah-mudahan saya berterima kasih atas kehadiran Bu Menteri yang juga bisa menyelesaikan banyak hal. Saya kira tidak usah kaget Bu Risma. Bu ini sebenarnya orang yang baik, hatinya sangat lembut. Memang gaya komunikasi setiap orang punya macam-macam ya Pak ya. Gak usah khawatir itu. Dia orang yang sangat baik sekali. Karena saya kenal betul karena hampir beberapa sudah hampir 6 bulan dulu kita kenal baik. Dan karena itu mudah-mudahan karir Bu ini bisa membawa keberkahan bersama. Amin. Yang kedua, saya selaku anggota DPR RI dari Dapil Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendari Salah Tiga, saya juga minta kerjasamanya semua pihak karena ini memang merupakan amal soleh. Bapak Ibu sekalian, saya pernah dinasehati guru saya pernah. Dulu ketika saya bekerja di salah satu lembaga cari terhasil selami dari Indonesia, saya pernah kerja 7 tahun sebagai wakil direktur. Dia menasihati untuk saya masuk ini. Kamu jangan anggap remeh, kamu bekerja untuk membantu orang yang kena banjir, orang yang kena kesusahan. Jangan kira bahwa itu bukan suatu amal ibadah. Tetapi yang perlu kamu ingat, boleh jadi sholat kamu gak diterima Allah karena bolong-bolong. Boleh jadi puasa kamu ditolak karena riya. Boleh jadi sedekah kamu itu tidak sampai karena kurang bersih. Tetapi langkah kamu menyelesaikan kesulitan orang, memudahkan orang, boleh jadi itu yang menjadi sebab kamu bisa masuk surga. Dia ceritakan ada seorang perempuan yang nyaris dalam hidupnya tidak punya amal baik kecuali dia hanya menolong seekor anjing. Ini hanya seekor anjing yang nyaris mati di tengah padang pasir. Lalu perempuan itu buka sendalnya untuk mengambilkan air sehingga anjing itu bisa minum dan terselamatkan, bisa lari. Dan setelah itu Nabi dimimpikan, ternyata perempuan itu ada di surga dan tanya kepada Jibril, gerakan apa yang membuat perempuan itu masuk surga?
kata Cindy, dia ini seorang yang mantan pelacur. Dia nyaris hidupnya tidak punya kebaikan-kebaikan ibadah, tapi dia punya hati yang murni, hati yang sangat tulus, hati penolong, meskipun yang diupang itu adalah seekor binatang makhluk Allah. Sehingga karena pertolongan yang tulus dan ikhlas, maka dia dimasukkan surga karena dia ikhlas. Karena itu, apa yang kita semua ada di sini, yang kita kerjakan, yang tadi diminta untuk memberi, dan tentu kita semua, itu adalah ruang, peluang kita untuk mendapat sisi intervensi Allah. Dan kualitas kerja dengan tulus itu saya kira akan bisa menyelesaikan banyak masalah. Saya selaku wakil rakyat sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri dan kepada seluruh jajaran, khususnya Pak Dirjen dan beberapa dirjen, ada Pak Pepen, ada Pak Asep, ada Pak Tani, Pak Hari. Ini luar biasa, dan juga staf menteri yang luar biasa, sangat sigap, dan juga para kepala dari bank, dari pos, dari teman-teman, dari kepala dinas. Ini rata-rata kepala dinas saya sudah ketemu berkali-kali, Bu. Jadi saya kenal baik mereka, Bu. Insya Allah orang baik. Ini ada di Kabupaten Semarang, ada dari Salatiga, ada Kendal, ada Kota Semarang. Saya ketemu. Dan kemudian semua yang ada di sini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semuanya. Kita berikan aplaus kepada Bu Menteri. Dan sekali lagi kita aplaus untuk kita semuanya. Sukses insya Allah. Dan kita semuanya akan bisa mendapat kebaikan. Dan Semarang menjadi lebih hebat. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, program Santunan Anak Yatim ini setahu saya program yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Sosial. Saya memberikan apresiasi selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 ini, memberikan apresiasi kepada Bu Risma atas gagasan, dan kami mendukung, dan kami sangat mendukung. Karena itu sebenarnya walaupun ini program yang baru beliau launching, bahkan baru digagaskan, ini sudah masuk data sampai hari ini lebih dari 14.000. 25.000. Itu sebenarnya anak-anak yatim yang mereka ditinggalkan orang tuanya karena dampak COVID. Dan data ada lagi sekitar 40 juta 50 ribu. Ini juga nanti akan diurus beliau. Jadi kita doakan dan kami apresiasi dan kita dukung, karena program ini merupakan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga kita harapkan program ini bisa sukses. Dan kalau itu kemudian bisa sukses, ini menyelamatkan generasi. Kalau ini menyelamatkan generasi, ini berarti menyelamatkan bangsa Indonesia di masa depan. Sekali lagi saya berikan apresiasi dan terima kasih kepada Bu Menteri yang sudah rawuh di Jawa Tengah, khususnya di dapil kami ini di Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, semua program khususnya kepada anak-anak yatim yang merupakan program baru dan akan menjadi program utama, nanti akan bisa mengendorse kita semuanya dan akan bisa memajukan bangsa ini. Terima kasih.